Hello, assalamu alaikum semua. Bertemu kembali Rose ni Bahari Channel. Hari ni resipi kita adalah biskut coklat ya. Sangat sedap. Mudah cara membuatnya. Okey. So mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah vanila, tepung gandum, butter, peanut butter, gula, serbuk koko, soda carbonate dan garam. Itu je. Okey, pertama sekali ayat tepung gandum dengan baking soda ni, soda carbonate, ayak bersama. Okey, dah sudah. Ayak juga serbuk koko ya. Kemudian masukkan garam. Masukkan gula. Masukkan peanut butter. Dah boleh. Kemudian masukkan vanila dan juga butter eh. Senang lagi kawan. Kawan ni serata. Okey, kita akan dapat adunan macam ni eh. Lembut eh. Sekarang kita bolehlah buat acuan ni lembut. Okey. Okey, kemudian ambil adunan. Kita nak bentuk ya, bentuk biskut ni. Terpulang kita rasa sendiri ya, saya nak bentuk macam ni. Saya nak buat empat segi, empat segi. Okey, kemudian bolehkan agak-agak ya, jangan tebal dan jangan nipis sangat ni. Okey, kemudian saya nak potong. Potong empat segi, empat segi. Bismillah. Okey, dah siap. Kemudian susunlah dalam loyang ni. Okey, dah susun, buat hingga selesai eh. Okey, adunan kita dah siap eh. Dah ready untuk bakar eh. Suhu oven 160, lebih kurang 15 ke 20 minit eh. Okey, biskut coklat kita dah masak eh. Sejukkan dulu begini eh, sebab kita nak letak topping coklat di atas. Okey, untuk topping coklatnya kita perlukan 1 cup eh, 1 cawan coklat coin, dark coklat macam ni. Buat double boil ni. Masak sehingga dark coklat ni bercair eh. Okey, bila dah cair begini, dah eh, tutup api. Okey, cara dia ambil biskut kita, letakkan dark coklat cair ni di atas ni. Macam tu. Okey.
Sama proses dia buat hingga selesai. Okey, dah selesai letak coklat di atas. Kemudian kita letak almond nib ni di atas ni. Buat hingga selesai. Okey, dah selesai. Kemudian tunggu sampai sejuk . Okey, so inilah rupa biskut kita . Dah masak, dah siap hidang, dah dia punya coklat pun dah beku . Kita dah simpan dalam pecah ais tadi dalam 30 minit. So dah boleh dihidangkan dan dah boleh disimpan . Dalam balang. Nanti saya nak cuba satu . Nak tengok . Belakang dia nampak rangup . Biskut ni memang rangup. Teras. Rasa dia memang tetap. Ya, masih dah. So, terima kasih kerana menonton . Jangan lupa like, comment, share and subscribe . Okay, bye.